Hai semua, saya akan berkongsi dengan anda bagaimana cara nak bermain rebana di K Barat. Okay, dekat sini ada sebuah rebana di K Barat. Ini adalah rebana di K Barat Kelantan. Okay, kalau kita tengok saiz dia agak nipis sedikit daripada rebana Melayu. Tujuan dia adalah untuk memudahkan kita untuk memasukkan lutut kita dekat sini. Okay, saya akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana langkah-langkah untuk kita nak meletak ataupun nak pegang rebana di kibarat ini. Okay, cara dia adalah kita perlu dalam keadaan bersila. Lepas tu kita keluarkan sebelah kaki, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan, bergantung kepada pemain masing-masing lah. Kalau anda bermain sebelah kiri, kaki sebelah kanan perlu keluar. Kalau anda bermain sebelah kanan, kaki sebelah kiri perlu keluar. Baik, jadi sekarang bila kita dah duduk bersila macam ni, mengiring sedikit, letakkan rebana di antara kaki luar dengan kaki yang sebelah dalam. Lutut mesti berada di dalam ruang rebana ini, seperti ini. Dan perlu diingat, tumit kaki yang sebelah luar perlulah dirapatkan ataupun kita grip. Kita lekatkan dia, gripkan dia di antara betis sebelah dalam ini dengan tumit kaki sebelah luar, supaya rebana ini tidak bergerak. Dia fungsi lebih kurang seperti spring lah, seperti ini. Jadi sepanjang permainan perlulah dilatih supaya kedudukan ini, position ini sentiasa tetap. Supaya bila kita bermain sesuatu irama ataupun pattern ataupun rhythm, dia lebih konsisten dan kita bebas untuk bermain dengan kedua-dua belah tangan. Okey? Jadi hari ini saya nak tunjukkan kepada anda semua cara macam mana kita nak bermain irama dipanggil mambo. Sebenarnya irama mambo itu adalah berasal dari perkataan mambo sebenarnya. Ia adalah pengaruh muzik Latin. Jadi pada masa di era 50-an dahulu, kita di tanah Melayu ni banyak muzik-muzik daripada Latin. Pengaruh kita banyak irama-irama Latin seperti mambo, cha-cha, salsa pada masa itu. Jadi selain daripada pengaruh itu juga, ada juga elemen-elemen daripada Bollywood. Pada masa itu, tahun era 50-an, filem-filem Hindustan, filem-filem Hindi memang banyak ada ditayangkan di pawagam di tanah Melayu pada masa itu. Jadi dia ada koneksi di antara Latin music dan juga Indian music sebenarnya. Jadi terjadilah satu irama yang famous, yang banyak digunakan di dalam persembahan di Kibarat, iaitu dipanggil mambo. Macam mana bunyi dia? Jadi irama mambo lebih kurang seperti itu. Saya rasa semua orang pernah dengar dan semua orang familiar dengan rentak mambo ini. Jadi inilah cara bagaimana untuk kita nak bermain rentak itu. Jadi untuk asas di dalam rentak mambo ini, kita perlukan tonasi, kita perlukan tone daripada rebana ini, iaitu tone dung. Dan kita juga perlu tone tak, iaitu pukulan di bahagian tepi
di bahagian rim rebana. Dan juga kita perlu tonasi ding. Bagaimana untuk kita bunyikan tonasi ding itu? Lutut perlu rapat ke kulit, ditekan, memberi high tensi kepada kulit rebana dan ia menghasilkan bunyi ding. Ini dul din. Dul din. Jadi untuk bermain irama mambo, tiga asas tone yang kita perlu ada. Jadi seperti contoh saya main tadi, sekarang saya akan mainkan sekali lagi. Saya akan kira di dalam time signature 4/4. Kebanyakan lagu irama-irama di kibarat bermain di dalam time signature 4/4 sahaja. Jadi dengan kiraan 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Jadi itulah irama mambo. Dan di dalam variasi irama mambo ini, bagaimana kita nak kaitkan, bagaimana ia dikaitkan dengan irama Bollywood? Kalau kita tahu dalam lagu-lagu Melayu, kita ada muzik ataupun lagu di dalam genre yang dipanggil langgam. Jadi lebih kurang bunyi dia seperti deng, tak, 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 deng, deng, deng. Itu sebenarnya adalah influence daripada muzik India sebenarnya. Di dalam raga rhythm India. Jadi rhythm seperti itu banyak dimainkan di dalam lagu-lagu di kibarat. Jadi ia agak dekat ataupun agak similar dengan rentak mambo yang saya tunjukkan tadi. Seperti contoh pola di dalam mambo ini, pola 1, pola 2, pola 3, pola 4. Rentak-rentak mambo ataupun ada yang dipanggil rentak langgam. Ada juga dalam kumpulan-kumpulan permainan di kibarat di Kelantan, dia panggil mambo perlahan. Ada juga dia panggil mambo slow. Jadi sebenarnya itu adalah pola di dalam rentak mambo tadi. Jadi kalau anda dengar tadi, saya contohkan rentak itu di dalam tempo yang perlahan. Kalau bagaimana kalau kita nak dengar dia, nak tengok variasi bunyi dia di dalam tempo yang agak laju. Seperti contoh 1 2 3 4. Rebana di kibarat ini, sebelum kita mainkan dia, kita perlulah
sedak rotan yang di bahagian dalam ini. Kalau anda tengok dekat sini, kita ada rotan sedak ini. Ini adalah bertujuan untuk nak menegangkan kulit dan mewujudkan satu lingkaran atau kita panggil ring dekat sini untuk menghasilkan bunyi tak. Dia ada sedikit tonasi bunyi gongan di sini tetapi tidak ketara sangat. Itulah istimewanya rebana di Kibarat ini. Dan salah satu bunyi yang agak unik bagi saya dan saya rasa memang ada pada rebana di Kibarat saja, iaitu bunyi tip. Dia agak tonasi dia adalah bunyi, kalau kita bunyikan dengan vokal dia ada di bahagian dada. Macam mana untuk bunyikan itu? Lutut di bahagian dalam bila kita pukul serentak jatuh kepada kulit seperti ini. Jadi kalau kita tengok di bahagian sisi, jadi kita letak mainan seperti ini untuk bunyikan tu. Bunyi tonasi tu tadi adalah seperti ini. Berbeza dengan tu. Dung, dung, dung dan dung. Tiga bunyi yang berbeza di situ. Jadi bunyi tonasi ini adalah banyakkan digunakan di dalam irama bertabuh seperti contoh. Seperti contoh. Jadi apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu, bertanya kepada pakar-pakar di dalam permainan di Kibarat ini, tonasi ini adalah influence daripada muzik wayang kulit dan juga muzik Mak Yong, iaitu daripada bunyi tonasi gendang ibu, gendang dua muka itu. Sebab dalam gendang dua muka dia ada satu tonasi yang dipanggil tonasi, kita panggil dia tonasi duh. Dia perlu sedap. Tangan perlu tap sikit di bahagian kulit dan dipukul. So dia bunyi tu lebih ke arah getaran di bahagian kita punya bahagian dada. Jadi itulah influence, tonasi yang dimasukkan di dalam elemen tonasi rebana di Kibarat. Jadi itu saja yang saya ingin berkongsi dengan anda semua. Semoga perkongsian asas ini memberi manfaat kepada korang semua dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain siri. Bye.